Pemirsa, kita masuk ulang nih pemirsa, karena tadi kita tidak lihat bahwa di sini ada pohon besar sekali pemirsa. Ini dia nih, pemirsa bisa lihat di sini. Ini batangnya besar sekali. Coba kita masuk situ. Ya, ini pemirsa penampakan pohon besar. Ini akar-akarnya pemirsa, menyatu dengan bangunan pemirsa. Besar sekali. Itu apa tuh mas? Hitam-hitam. Oh. Pemirsa, kali ini kita berada di rumah kosong yang kelima. Konon rumah ini sudah lama tidak dihuni oleh penghuninya dan rumah ini dibiarkan begitu saja. Sudah beberapa tahun lamanya rumah ini ditinggalkan dan kita bisa lihat tampak dari luar rumah ini penuh dengan semak-semak dan tidak terurus. Konon menurut rumor masyarakat bahwa rumah ini kerap kali terjadi penampakan makhluk-makhluk yang menyeramkan. Nah, malam ini kita akan mencoba menelusuri rumah kosong ini. Ayo ikuti kami. Pemirsa, sekarang saya berada di dalam rumah kosong tua yang kelima ini. Pemirsa bisa melihat di sekitar sini, beginilah suasana rumah kosong ini. Di dalamnya banyak ini semak-semak belukar ini, tumbuh liar di dalam rumah ini. Ini, di sana juga ada ruang kosong sampai ke sana pemirsa. Ini adalah ruang utama dari rumah kosong ini. Kita waspada ya di sini ya, karena di sini semak-semak, siapa tahu ada ular ini. Kamera bisa lihat ke sini kamera. Was. Itu ada apa? Ada kain tuh pemirsa, kain tua. Di sini ada sumur pemirsa, sumur tua. Ya beginilah dindingnya. Mau masuk? Jangan jangan disentuh tembok kan? Ini dulu. Jangan jangan disentuh tembok kan? Bismillah. Bawa ke dalam. Pemirsa, sekarang kami berada di ruangan yang kedua dari rumah tua ini pemirsa. Pemirsa bisa melihat di sini ada sumur tua pemirsa. Ada sini. Ini adalah sumur tua. Coba kita lihat ke dalam. Oh, ini pemirsa. Ada air di sana.
Musa di sini energinya semakin kuat Musa. Air semakin merinding itu Musa. Mungkin sinilah pusat dari energi rumah kue. Kita lihat di sini Musa. Sini ada kayak kamar Musa. Kayak kamar kecil ini. Boleh masuk dong. Kamera-kamera yang masuk ini guys. Kita coba masuk. Ini ada suara yang lama ini guys. Itu apa tuh guys? Hitam-hitam. Coba masuk ya guys. Jangan disentuh tembok ya. Ngam juga guys. Ini ada pintu tapi tertutup kain tua guys. Ya beginilah ruangan di sini suasana guys. Nah, kita coba di ruangan selanjutnya. Sini baik lagi. Kamera bisa lihat. Pemirsa, ini adalah ruangan kamar kedua pemirsa. Ini tampak kosong dan ada bahan-bahan bekas. Di sini katanya tadi apa? Ada kayu besar ya? Tadi Om dari berapa itu? Yang besar itu sudah ditebang. Pemirsa, inilah suasana di dalam ruangan tua ini. Pemirsa, energi di sini semakin keras pemirsa. Pundak saya semakin berat ini. Apakah kita sudah mulai berinteraksi dengan jin-jin yang ada di sini pemirsa? Baik, kita mungkin akan memeriksa lagi rumah tua yang di sebelahnya pemirsa. Oke? Ada teman guys. Ya. Oke. Kita mencoba keluar ya. Oke. Saya duluan keluar. Pemirsa, ternyata di rumah ini ada lagi satu tempat angker pemirsa. Ada pohon besar pemirsa yang sudah ditebang tapi menyisakan batang yang besar sekali pemirsa. Kita coba lihat lagi pemirsa. Ayo ikuti saya. Pemirsa, kita masuk ulang ini pemirsa, karena tadi kita tidak lihat bahwa di sini ada pohon besar sekali pemirsa. Ini dia ini. Pemirsa bisa lihat di sini. Ini batangnya besar sekali. Coba kita masuk situ. Tapi dari mana tadi kita masuk? Dari sana bagus ya. Ini kita masuk dari sini. Yang sentuhan nih. Yang terlalu di. Jangan sentuhan tembok.
Bisa kulihat itu. Pakai ini kau. Mau kode kode apa? Ada. Bisa kulihat. Ya, ini pemirsa penampakan pohon besar. Ini akar-akarnya pemirsa menyatu dengan bangunan pemirsa. Besar sekali. Oke. Bisa. Ya, beginilah pemirsa penampakan dari rumah kosong yang kelima ini. Dan pemirsa, kita sudahi dulu penelusuran kita kali ini. Kita akan coba lagi tempat-tempat yang berikutnya. Oke, kita lihat mana. Lihat situ. Di sini saja. Apa itu tidak jelas? Itu dulu dibunuh.